menjadi sorotan dan perbincangan publik. Pasalnya, ia mendadak memberikan pesan mengejutkan untuk sang istri Lesti Kejora. Banyak warganet yang merasa pesan Rizky Billar itu memiliki makna mendalam. Mereka menilai apa yang diucapkan Rizky Billar itu seolah sebuah pesan untuk berpamitan. Dalam video yang diunggah ulang oleh akun gosip Akmailam Badodanu itu, Rizky Billar mengutarakan pesan haru untuk istri tercintanya Lesti Kejora. Awalnya Billar memuji Lesti sebagai sosok wanita hebat yang mampu menuntun anak-anaknya kelak. Rizky Billar juga mengutarakan perasaan bahagianya bisa menjadi pendamping Lesti Kejora. Namun, Billar menyinggung soal kebersamaannya dengan Lesti tak berlangsung lama. Ia juga berharap kelak akan dipertemukan kembali oleh Tuhan. Sontak saja, potongan video pesan haru Rizky Billar untuk Lesti Kejora itu langsung dibanjiri beragam komentar warganet. Banyak dari mereka yang menilai ucapan Rizky Billar itu seolah hendak berpamitan. Melihat hal itu, Haris Firza sampai menangis saat mendengar Rizky Billar tiba-tiba minta pamit kepada Lesti Kejora dan putranya Muhammad Levian Al-Fatih Billar. Diakui Haris Firza, dirinya sangat takut sahabat dekatnya itu terjadi apa-apa. Haris Firza hanya mendoakan yang terbaik bagi Rizky Billar dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Rumah tangga pedangdut Lesti Kejora dan aktor Rizky Billar belakangan jadi perbincangan imbas sinetron RCTI. Pasangan suami istri tersebut diketahui menjadi pemain utama sinetron Aku Mencintaimu Karena Allah. Sinetron yang diproduksi oleh Cinemark dan MNC Pictures ini merupakan serial khusus Ramadan. Digadang, sinetron ini tidak tayang lama-lama, hanya sekitar 60 episode saja. Para penonton merasa gemas dengan alur cerita yang dibuat oleh tim. Pasalnya, Rizky Billar lebih sering terlibat seken mesra dengan wanita lain. Dibanding adegan dengan istri sahnya sendiri, yaitu Lesti Kejora. Alur cerita pun tak ayal, bikin penonton kesal karena tidak sesuai dengan prediksi mereka. Bahkan, penonton sampai menyerang personal Rizky Billar di Instagram.